Beberapa waktu yang lalu, viral sebuah momen ketika seorang polisi melakukan hal yang tak terduga terhadap seorang anak pang yang ia temui di warung. Polisi tersebut mengajak anak pang untuk foto bersama. Dalam video yang diunggah akun Instagram @video_medsos, terlihat pemuda dengan gaya rambut berdiri itu kebingungan dan hanya bisa pasrah ketika diminta untuk menghadap kamera di ponsel. Tingkah lucu keduanya tak ayal membuat sejumlah polisi dan orang sekitar tertawa geli. Pemuda yang terlihat bergaya pang itu tampak kebingungan ketika diminta untuk foto bersama polisi berpakaian dinas lengkap tersebut. "Lihat kamera," kata sang polisi. Mendengar hal itu, anak pang ini justru takut dan memundurkan badannya. Dia tampak begitu terkejut dengan aksi sang polisi yang tak terduga itu. Pemuda berdandan anak pang itu dalam keadaan mabuk saat sedang diajak foto bersama anggota polisi. Awalnya, ia sempat menolak lantaran bingung ketika diajak untuk berfoto bersama. Setelah didesak, pemuda ini pun akhirnya hanya bisa pasrah. Ia pun menuruti permintaan polisi itu ketika diminta untuk berpose menampilkan rambutnya yang berdiri tegak. Tingkah polisi mengajak anak pang berfoto ini pun menuai ragam komentar kocak netizen. Lihat kamera. Hebat, kita